proses kita proses pendempulan ya. Guys, ini triplek 15 mili dibagi 2 ya, jadi 61 cm. Jadi dibagi satu triplek itu dibagi 2 sama yang ini ya. Jadi guys, baru dapat segini ya, 2, tapi belum finishing ya. Masih nunggu tripleknya. Inden ada-ada aja triplek kok inden. Oke, sekarang mau apa pengaplasan ya, setelah di apa di sekarang ini bahan untuk lapis tempurnya ya, pakai cat tembok biasa. Dicampur lem ya. Lem. Cukupnya ya. Kita aplikasikan ya guys di setelah dirasa cukup. Ini aplikasinya tolong sama ini ya, untuk pojokan dan untuk
ini tatakannya lah. Oke guys, sekarang akan pengaplikasian cat dasar dulu ya. Pakai cat tembok campur apa lem kita plus sedikit, kita langsung cat pakai cat kayu ya, langsung kita aplikasikan ya. Ini udah saya aplas, guys. Ada mur, kita pakai ukur pakai benang ya. Pakai pintu ya guys.
lagi nih. Ini dudukan buat duduk seperti ini. Loker kedua, jos. Oke guys, sekian dulu ya dalam penutupan belakang covernya ya, dan untuk pengecatannya. Berarti pendempulan, terus pengamplasan, terus pendasaran, terus pengecatan, sama pasang triplek belakang. Tinggal nanti pasang pintu ya. Tunggu di video part 3 nya. Jangan lupa like and subscribe nya. Terima kasih. Wassalam.